Oke, okay, sekarang kita mau kemana nih Wendy? Aku pengen itu deh, Raffi sama Wendy. Kemana? Ke Sumatera Utara. Boleh. Boleh. Kita ke Lubuk Pangkam. Ada aku siapa? Aku mau lihat ini tadi banyak banget dapat pujian dari dewan juri. Siapa? Aku mau panggil Joko Lubuk Pangkam Sumatera Utara. Ini dia Joko. Wih Joko. Joko nih banyak juga loh tadi yang melihat terpesona dengan penampilan kamu waktu di awal acara tadi ya. Oke, baik. Dan harusnya sekarang lebih siap lagi? Insya Allah siap. Ya? Siap. Saya mau dengar mana pendukungnya Joko? Oke Kak Ruben. Iya pemirsa sekarang seneng banget Anwar udah ada sama pendukungnya dan keluarganya Joko. Nah sekarang nih Anwar udah ada sama kerabatnya. Halo ini siapa namanya? Ibu Ana atau Ibu Helmi. Ibu Ana atau Ibu Helmi. Itu Joko kalau di rumah gimana? Suka nyanyi? Iya dia suka nyanyi dan ke panggung. Oh dari panggung ke panggung memang penyanyi di sana? Iya. Oh gitu harapannya apa untuk Joko malam ini? Mudah-mudahan bisa lolos malam ini dan bisa lanjut ke tahap berikutnya. Ya, amin. Tepuk tangannya untuk Joko. Terima kasih Anwar. Iya Kak Ruben. Langsung aja kita lihat penampilan dari Joko Lubuk Pakam Sumatera Utara. Apabila diri hilang dari rindu, hati gelisah, badan pun lesu. Dibilang sakit, bukan penyakit, tahu-tahu badan semakin kurus. Aduh-aduh sakit, penyakit cinta, dokter dan dukun tak mampu bicara. Aduh-aduh sakit, penyakit cinta, tiada obatnya, tanya si dia. Apabila diri dilanda rindu, sepanjang malam tak dapat tidur. Suara kerosak dikira dia, tahu-tahu tikus mencari mangsa. Dari itu kalau jatuh cinta jangan seru-seru, santai-santai saja. Dari itu kalau jatuh cinta jangan berat-berat, ringan-ringan saja. Kalau terlalu seru gak kuat nahan rindu, kalau terlalu berat gak kuat nahan. Apabila diri dilanda rindu, hati gelisah, badan pun lesu. Dibilang sakit, bukan penyakit, tahu-tahu badan semakin kurus. Aduh-aduh sakit, penyakit cinta, dokter dan dukun tak mampu bicara. Aduh-aduh sakit, penyakit cinta, tiada obatnya, tanya si dia. Apabila diri dilanda rindu, sepanjang malam tak dapat tidur. Suara kerosak dikira dia, tahu-tahu tikus mencari mangsa. Cinta jangan seru-seru, santai-santai saja. Dari itu kalau jatuh cinta jangan berat-berat, ringan-ringan saja. Kalau terlalu seru gak kuat tahan rindu, kalau terlalu berat gak kuat tahan. Apabila diri dilanda rindu, sepanjang malam tak dapat tidur. Suara kerok
bosan, dikira dia tahu-tahu tikus mencari mangsa. Aduh aduh sakit penyakit cinta, hati baru senang jumpa si dia. Dudu aduh sakit penyakit cinta, rasa mau hilang. Tanpa si dia.